Halo semuanya, kembali lagi di channel Slamet Budianto Channel. Di video kali ini, aku bakal mukbang KFC Baget. Dan langsung saja, KFC Baget. Dan isinya adalah, sebelum kalian tonton videonya, kalian pastikan subscribe, like, and comment, and aktifin lonceng supaya kalian gak ketinggalan info berikutnya. Oke, langsung saja. Habis? Kenapa aku suka sekali sama KFC? Selain dia mempunyai ayam yang sangat enak, dia mempunyai tekstur ayam yang sangat lembut. Sehingga kalian dipastikan waktu kalian makan akan terasa renyah dan gurih. Kalian lebih suka kulit atau lebih suka daging? Kalau aku sendiri, aku lebih suka kulit karena dia itu sangat renyah dan sangat enak dimakan. Jadi sebelum aku makan daging, aku pastikan makan kulit sampai habis. Dan sebelum aku makan, aku kasih sausnya dulu. Oke, sudah selesai dan kita langsung makan. Jadi, sebelum kalian makan, kalian harus membaca doa terlebih dahulu. Potongan pertama. Langsung aku makan. Enak banget. Ditambah dengan bumbu dari ayamnya itu, dia empuk. Kalian wajib makan KFC. Dan kalau kalian pengen makan semuanya ini, kalian bisa pilih KFC Baget. Dia itu dalam kemasan box besar, sehingga kalian bisa makan dengan teman kalian atau dengan keluarga kalian. Potongan kedua. Jadi kalian wajib banget untuk memakan ayam KFC ini. Sebenarnya dari saingan makanan junk food di Indonesia itu banyak sekali. Kayak Texas, McDonald's. Dia itu mempunyai ayam yang juga merasa sangat enak. Tetapi aku nggak tahu ya, kalau dari segi fisik atau segi rasa, aku paling suka ayam itu di KFC. Aku itu kalau paling suka makan ayam itu selain KFC ada di Rich's Factory. Karena dia itu punya saus yang tidak dimiliki oleh restoran lain. Jadi benar-benar recommended buat kalian semua. Ini kulitnya ya. Ini benar-benar enak banget.
potongan ketiga. Aku itu paling suka sama paha, meskipun lebih besar dada dibanding paha. Meskipun dari bentuk dia lebih kecil dibanding dada. Bener-bener enak. Kalau di KFC tersendiri, bukan tersedia ayam saja, tetapi juga tersedia burger dan cream soup dan seperti potatoes dan makanan ringan lainnya. Burger aku lebih suka tertarik di McDonald's. Burger dia lebih banyak dan lebih terasa lebih nikmat dibanding di KFC. Untuk masalah ayam, aku lebih rekomendasikan kalian beli di KFC karena dia benar-benar enak dan renyah sampai masuk ke mulut itu benar-benar nggak ada nilai. Dan ini yang keempat. Sepertinya aku udah mulai kenyang. Dan untuk kalian semua, thank you yang udah tonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan aktifin lonceng supaya kalian gak ketinggalan info berikutnya. Dan jangan lupa kalian komen untuk mukbang selanjutnya yang akan aku makan di video berikutnya. Thank you and see you next on my video. Dan terima kasih banyak semua untuk kalian yang udah tonton sampai selesai. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe di tombol di bawah ini. And thanks for watching and see you next on my video. Bye bye.